menyediakan jajanan gemerandul. Mungkin-mungkin boten mengganggu kekhusyuan pun panjenengan. Mangke kasuwun malih nganti sanget menawi qosidah. Salawatullahi taala dereng badhe kasuwun sampun dipun pendhet rumiyin. Terus mungkin nek sampun badhe sampun selesai, mungkin saran-saran niki dipun pendhet dersane langkung barokah mungkin Allahumma. Monggo sesarengan kita lajengaken wawasan kitab Maulid Jimtul Durar ikan badi kapimpin dining padananipun Habibana Habib Husni Fahruddin Zuhdi bin Salim bin Syah Abu Bakar bin Salim kebatan beliau Uttal Sultanginan Kaulo Aturakan Salu ala Nabi Muhammad Salli Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, ada banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan kita, hajat dunia, hajat akhirat kita. Salah satunya adalah minta kepada Allah dengan niat minta kesembuhan. Terkhusus yang pertama untuk beliau ibunda daripada Gus Lutfi Takran Kabupaten Magetan, Ibu Latifatul Wasiyah. Yang kedua untuk beliau, meskipun beliau sudah hadir, Gus Mukhtar Arifin yang saat ini proses penyembuhan. Dan juga untuk beliau Mbah Kun dari Desa Nempelan Kabupaten Madiun. Dan juga untuk beliau ibunda daripada Pak Didik Lurah Tambran Kabupaten Magetan, yaitu Ibu Supiyati binti Sugijan. Dan juga untuk beliau nenek daripada istri saya Ibu Hardani yang ada di Kota Malang. Dan juga untuk ibunda daripada Mas Tegar Tim Hadroh, yaitu Ibu Titin Nur Rahmawati. Dan juga dari keluarga Purna untuk Mas Rahmat. Dan juga untuk kepala desa, Desa Dempelan, Bapak Kuncoro. Dan juga dari keluarga Bapak Watito Witanto Batalion 501 untuk ayahandanya Bapak Hadi Supomo dan ibundanya Ibu Sujatmi. Dan juga dari keluarga Ibu Anik Balirejo untuk beliau Saudara Krisna Andra Pratama. Dan juga untuk beliau Saudara Muhammad Rizki Ardiansyah yang ada di Kota Nganjuk. Dan juga daripada Ibu Mas Fauzi, Ibu Hidayati Surya Margawati. Dan juga untuk beliau mertua daripada Mas Sultan Desa Ngobro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, yaitu Ibu Rini. Dan juga untuk dari beliau Ibu Siti Aisyah, untuk Ananda Mufik Giftiah. Dan mungkin ada di antara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, tetangga kanan kiri depan belakang kita semuanya, terkhusus minal muslimin wal muslimat yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, sakit zahir wa batin. Semoga dengan keberkahan majelis ini Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan, Allah berikan panjang umur fi ta'atillah wa rasuli, Allah berikan kesehatan zahir wa batin afiah yang sempurna insyaallah, Allahumma amin. Dan selanjutnya hajat yang khusus, mungkin ada di antara kita ada permintaan kepada Allah, hajat yang khusus terkhusus dari kepada beliau, yaitu Bapak Syamsul Rizal. Dan juga untuk beliau Ibu Ina, kepada beliau Ananda Rizki Indra Permatasari, semoga Allah berikan taufik hidayah rahmatnya. Dan juga untuk saudari Rizki Indra Permatasari yang akan melahirkan, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Allah takdir bayi ibunya lahir dalam keadaan sehat afiat zahir wa batin, dalam keadaan selamat, dan akan dijadikan anak keturunannya, termasuk kita semuanya, anak keturunan kita dijadikan Allah menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, berbakti kepada Allah wa rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi lingkungan sekitarnya insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk hajat dunia akhirat kita yang belum tersampaikan melalui lisan saya, insyaallah berkatil fiada majlis, semoga Allah berikan keridhaan kepada kita semua dan Allah kabulkan hajat kita semua insyaallah, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadir